Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alam Rapa-Rapa yang sedikit untuk gue rasa lama lah rezeki dan kuota rakyat kita rasa di gua Alam Rakyat. Jadi hari ini saya rencana mau ke rumahnya kakak Asim Kibu. Pokoknya saksikan terus kesehariannya kakak Asim Kibu bagaimana cikin ini kuota rakyat. Pokoknya lewatku, ojo kentor. Saya sudah jalan masuk ke rumah kakak Asim Kipu. Pokoknya saksikan terus keseharian kakak Asim Kipu. Ewa. Ini dia motor kakak Asim Kipu, sana mobilnya, apakah ada orangnya, ini rumahnya dia. Assalamualaikum. Ternyata dia ini, dia lagi bersih-bersihkan sepatu ini, hebat kakak bos ini. Cari siapa? Kakak Asim Kipu ada? Tidak ada, saya Asim Kipu. Oh, Asim ya. Kelas ini, lagi bersih-bersihkan masuk, sepatu masuk, ini. Masuk. Nah, kita lihat dulu ya. Lagi lama. Wah, koleksi sepatunya ini luar biasa nih kakak Asim ya. Enggak juga sih, cuma sedikit saja. Wow, hebat. Banyak yang sudah saya buang. Jadi yang mau cari sepatu ya kesini saja. Tunggu tinggal buang saja toh, nanti kakak Asim Kipu buang ya. Baru singgit nongkrong-nongkrong depan rumahnya toh. Banyak sekali nih koleksi sepatunya guys ya. Bukan kaleng-kaleng memang ini. Bapak bos ini yang lebih penting, sepatu bola. Betul, kan? Kelas. Kan dia yang kasih kita hidup. Betul. Gimana? Betul-betul itu kelas. Aman ya? Aman negara, kelas ya. Sepatunya semua naik ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naik ya, kelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wih, ada namanya, bukan kaleng-kaleng ini ya. Ini doa, insya Allah. Masya Allah. Amin, amin. Kelas memang ini kakak Asim ini. Bersih-bersih dulu sepatu kan? Betul. Iya, sudah mau dihentikan. Maksudnya dimulai. Dimulai, iya betul-betul dimulai. Ya? Ya, ya. Kelas memang ini dikasih luar biasa ya. Dulu juga saya tentara juga ini. Wih, tentara ternyata loreng-loreng ya sepatunya kelas. Pokoknya ini koleksi sepatu ini kakak Asim luar biasa semua ini. Ini yang saya bilang. Ini sepatu dari? Punya cerita. Oh, punya cerita ya. Punya kesan yang luar biasa. Masih ini saya simpan 2010 SEA Games. Oh, saya iya. pakai. Yang pernah Asis itu ya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa itu. Iya, silahkan videonya itu luar biasa sekali itu. Bisa dicek kelas dulu lagi videonya itu. Bisa nanti itu kelas itu yang videonya. Jangan lupa subscribe ya. Betul, betul. Luar biasa mungkin. Ini sepatunya Kak Kasim waktu dipakai apa? Timnas SEA Games 2010. Ya? 2010. Kelas ini ya. Jadi yang mau sepatu ini langsung saja ke sini. Enggak bisa. Saya simpan ini. Oh, itu kelas itu ya. Kembali hadir kali ini. Asim Kipu. Ali Cermansyah, lagi Asim Kipu, cukup baik, umpan, oh masuk pemirsa, masuk ketika kali ini Kipu membuat Indonesia unggul 1-0. Biasa sekali, inilah keseharian kakak Asim ini luar biasa. Yang cari sepatu bisa 3-10. Yang cari sepatu ternyata kakak Asim ini jual sepatu cakar ya. Banyak sekali sepatunya ini, luar biasa. Enggak lah, karena memang saya sengaja buat rak sepatunya di depan, di dalam nggak ada tempat. Kelas, itulah tadi koleksi-koleksi sepatu dari kakak Asim Kipu ya. Pokoknya kita cek lagi dalamnya bagaimana. Jadi sekarang saya persilakan dulu malamnya masuk kan, nggak enak juga kalau tamu berdiri terus di luar. Betul, iya, mantap kan? Sekali. Masalah. Jarak. Oh, iya. Maskernya ada dong masker. Masker. Dipakai ya. Kan kita sudah di ikuti protokol. Di tes ya? Bikin tadi kan. Oh, iya. Sudah. Oke. Pokoknya
di sini kita masuk dalam yang terjadi. Kita lihat koleksi-koleksi dari Kakak Sim Kipu ya. Wah. Assalamualaikum, ini rumah Kakak Sim Kipu. Ah, bosku. Pas saya duduk langsung disambut dengan kue pia susu. Ah, dengan napi ini Nescafe. Kelas memang ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertamu di sini makan gratis langsung saja datang ke sini. Di apa? Bukit Baruga. Rumahnya Kakak Sim ini ya, kelas. Pokoknya jamuannya memang hebat, toh. Ini namanya, jadi kalau buat teman-teman yang mau cari pia susu ini ya, mantap sekali. Ini namanya pia susu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa namanya? Lontar. Lontar and agar-agar, begitu apa kah? Semacam begitulah ya. Lontar bahasa Inggrisnya itu ya. Pokoknya kelas ini. Oh, ini banyak sekali ini jersey-jersey Kakak Kipu ini ya. Kelas sekali ini. Nanti ini kita pokoknya tanya-tanya terus ini masalah jersey ini semua yang ada di sini ya. Kalau bisa dibawa pulang semua ya. Pokoknya yang mau hubungi saja. Alam berapa ya, Ciki Dinding, Water Life. Holland Rai. Saya mau coba buatan kue pia susu dari istri subhanallah Kakak Asim Kipu. Mantap sekali ini ya. Kita ambil sendoknya dulu pelan-pelan. Kita skeket. Kita coba kuenya. Bismillah. Rasanya tuh wow, amazing. Pokoknya enak sekali. Jadi yang mau pia susu, mau order, nanti Kakak Kipu yang ngantarkan ya, langsung Kakak Kipu yang ngantarkan, pokoknya nanti ada Instagramnya di deskripsi ya. Pokoknya tinggal follow saja, Ciki Dinding Water Life. Jadi Kakak Asim Kipu ini adalah pemain PSM yang sangat saya idolakan dan banggakan. Dan dia juga salah satu pelatih Kati-Kati FC. Di belakang ini banyak jersey-jersey koleksi Kakak Asim Kipu. Gimana Kak Kasim? Ah bisa? Ya, saya jelaskan sekali. Ini ya. Kalau jersey ini jersey SEA Games 2010 saya. Ini jersey timnas ya? Ya, cuma tinggal satu. Jersey ya. Timnas saya cuma tinggal satu karena ya. Yang lain sudah saya bagi-bagi. Aduh, berarti ini satunya ini untuk saya ya. Yang tidak datang di sini, maaf Anda belum dapat jersey ya. Terus ini jersinya? Jersey pas Arsenal tur ke Indonesia. Arsenal ya? Saya tergabung dalam Indonesia Dream Team 14 Juli 2013. Ada wih, kelas lengkap ya. Luar biasa ya, ini okay. Jersey-nya Kipu 19 dulu ya. Pas ke Makassar jadi 15 ya. Jadi memang ini dia Kakak Asim ini menyatu 19-15 dari PSM ya. Jadi yang mau jersey ini bisa langsung hubungi Alam Rapa-Rapa. Iya, bisa. Pokoknya ini banyak. Oh nah, ini. Ini lagi tim kebanggaan PSM Makassar. Luar biasa ini. Dan jersey, saya sudah mendapatkan jersey ini seperti ini dari Kakak Asim Kipu. 2010 ya? Ah iya, betul. Bukan. 2010. 2019. Ah, ini ada. Kip 15. Betul. Yang 19, mau 19. Ini juga langsung aja hubungi Alam Rapa-Rapanya. Kelas ya, yang mau saja. Gratis. Dan saya sudah mendapatkan ini jersey PSM ini dari Kakak Asim Kipu ya. Ambil gratis ya. Kelas memang luar biasa. Thank you from us. Water Life. I didn't know, I didn't care. Nah ini koleksi-koleksi foto dari Kakak Asim. Gagah sekali ini, manis. Ini anaknya. Foto-foto waktu dia menikah ini luar biasa. Is kelas memang ya. Foto 2018 ini ya. 2018 ini. Nah ini koleksi sepeda Kakak Asim Kipu. Kelas ini sepedanya. Ini namanya sepeda lipat, terlipat-lipat. Kelas toh. Sepedanya yang mau ikut gabung-gabung naik sepeda sama Kak Kasim langsung saja DM gratis kue ininya Ciki Dinding. Oke okay? All on right. Nah ini foto 2019 ini ya Kak Kasim. Kelas tuh ini dia orangnya semua. Nah, sama anaknya. Wih manis memang kelas eh. Nah dan ada satu lagi ini. Ini foto tim semua ini. Kelas tau. Nah, ini istri sebenarnya Kakak Asim. Nah,
Ya ini lagi bikin kue ya. Ini namanya pisang asar. Kalau di Makassar namanya sanggara Belanda. Pisang Belanda. Sanggara Belanda. Sanggara Belanda. Ya. Jadi yang mau pesan langsung saja pesan ya. Nanti ada Instagramnya. Sanggara Belanda Fun Hotel Lamba Sedor. Pokoknya cekidin dan terusin ya. Ini lagi di open door door. Hah? Lagi open door door ini. Open door lontar. Oh, ini lontar. Ini lontar ya. Lagi di open ya. On process. Ini apa? Lontar lagi di open door door. Yang mau pesan ini nanti diantarkan langsung sama kakak Asim Kipu. Nah, bisa foto juga sama kakak Asim toh. Diantarkan kelas. Yang bikin itu istri kakak Asim, istri subhanallah. Kelas eh. Istri subhanallah, suami. Suami astagfirullah. Nah, ini tukang ngantarnya nih ya. Ini GoFood, ini GoFood. GrabFood. Kakak Asim ikhlas eh.